Udah, ngomong dulu, Pak Lu. Ya, teman-teman Rekan Media, selamat siang semuanya. Jadi hari ini saya dipanggil sama unit Krimsus mengenai perkembangan laporan saya terhadap saudara Nikita Mirzani. Dan hari ini saya mengambil surat SP2HP-nya atas peningkatan status tersangkanya dan menyerahkan satu bukti handphone untuk segera biar bisa segera disidangkan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Statusnya apa nih Bang, tersangka? Ya itu makanya saya mengambil SP2HP dulu, nanti baru ketahuan status seperti apa. Tapi memang buktinya harus saya serahkan satu handphone, bukti bahwa dia memang itu handphonenya dia, bukan fansnya dia. Akunnya dia. Bukan akun fansnya dia, tapi akun Nikita Mirzani sendiri. Ada lagi pertanyaan? Mungkin bisa diambil dulu. Ya. Saya ambil dulu ya. Saya ambil dulu berkasnya, baru nanti kita bacakan bagaimana udah statusnya ya. Sama saya mau ambil menyerahkan barang bukti dulu ya. Oke. Okay? Bye. Ikutin, Pak.